siapa yang membunuh, siapa yang kita baca di koran, di pasti orang yang duduk, orang kerajaan Arab. Kan ada itu putra mahkotanya kan ada, ya putra mahkota Salman itu kan ada putra mahkotanya. Nah dia yang memegang kendali pemerintahan sekarang ini, ya. Dan dia masih muda kan. Tapi memang ya itu menarik sebenarnya untuk diketahui ya. Dan sekarang dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya, negara Arab Saudi itu banyak perubahan kan. Misalnya kalau wanita bisa nyetir mobil, ya. Kemudian wanita bisa nonton bola, ya. Nah, itu dilarang keras dan jangan dulu. Tapi berarti kita Indonesia sudah teman sebenarnya. Udah maju banget ya. Gak pernah ada yang larang kita kayaknya nyetir mobil ya. Apalagi nonton mobil ya. Baru saja tahun 2 tahun terakhir diperbolehkan wanita ya bawa mobil dan nonton ya. Itulah majuan sekarang. Tapi kalau orang-orang membahas kerajaan Arab itu sebenarnya menarik ya. Karena di negara-negara Arab itu kan banyak ya. Ada namanya Qatar ya, negara Qatar ya, di Teluk Persia itu negara Qatar itu Doha ya, ibu kotanya Doha yang kemarin kejuaraan atletik dunia itu ya itu. Tertarik nggak? Kemarin ada beberapa ya, nggak nonton? Nanti itu loh, menarik loh kemarin baru minggu lalu masalah. Doha 2019 tanya aja di YouTube itu sprinter 100 meter si Indonesia kan ada kan? Itu kalah juga ya, jauh yang si orang Lombok ya, kan penamanya itu. Lalu Muhammad itulah. Tapi nggak masuk final kok ya, dia kalah ya. Tapi ya jauh lah cuma ya. Nah, itu yang wanita 100 meter ada, pelari pria ada, yang 200 masuk itu beda ya, pria wanita termasuk ya semua atletik lah, pelari gawang ya, pelari aja yang 100 200 400 ya 1500 ya 3000 dan maraton. Dan itu macam-macam pertandingan. Belum lagi yang lebih itu dan ya lebih ya dan percakram ya. Percakram tau kan? Tau ya. Nah itu satu loh. Yang peluru saya nggak pernah lihat ada. Tolak peluru atau masih ada apa enggak? Nah itu menarik semua loh. Kalau itu yang iya gabut banget nih, rambutnya nggak bisa diatur, Pak Baleng. Pakai garam ya. Doha 2019 saja ya. Ada itu sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi masalah pembokepan ya, tadi itu dikatakan bahwa memang di negara-negara tertentu belum bebas kekerasan ya. Nah itu ya, jadi ada 4 ciri-ciri dari komunikasi massa itu ya, yaitu pertama ya dia tidak langsung ya, karena ada media ya maksudnya ya, tidak seperti ini yang namanya channel, tapi dia pakai melalui media atau nah kemudian bersifat sara ya, oke, terbuka ya, publiknya tersebar, jadi artinya kita bisa menonton termasuk mendengar radio ya. Ini bentar ya, nanti kita sebelum kita ini saya kebetulan ada di sini internet ya. Internet radio ya. Bentar ya. Ini saya kebetulan ada bentar ya. Atau saya dulu ya, sebentar ya. Ini saya cek dulu ya.
Thank you.
Golden Garden ya. Mereka jadi satu start ya. Ada noise kan? Ada noise. Mungkin musiknya ya.
kita bisa sedikit terima. Nah, akhirnya itulah yang saya maksudkan itu bahwa di dalam komunikasi itu ada noise yang baik itu bahasa maupun apa-apa. Nadir, Astri, Akademi. Nah, karena misalnya